Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra meminta kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk sumpah pocong untuk membuktikan jika PBB dirintis olehnya. Hal itu disampaikan Yusril saat membuka rapat konsolidasi partai dan pemantapan caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Kabupaten se-Jawa Timur di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Yusril menegaskan dirinya tidak ingin mempersoalkan celotehan Prabowo itu, namun ia meminta pihak yang mengklaim sebagai pendiri PBB harus ikut memperjuangkan partai. Saat ini Yusril ingin fokus melakukan konsolidasi partai untuk menghadapi pemilu mendatang. Sebab konsolidasi partai dan pembinaan caleg dipandang lebih penting, mengingat perolehan suara PBB dalam 10 tahun terakhir sangat turun. Jadi nanti kita akan bahas masalah itu bulan Januari nanti. Ya, kita akan dengar suara-suara dari daerah-daerah. Ya. Sementara ini PBB ya fokus kepada pemilu DPR. Ya. Jadi jangan sibuk-sibuk ngurusin capres. Ya. Ada di sini orang-orangnya tiap hari sibuk ngurusin capres saja. Tidak ada orang PBB yang jadi